bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dan kerabat yang sedang berduka, saya akan buka dari ayat firman Tuhan di Amsal 13 ayat 9, ayat Amsal 3 ayat 19. Maaf. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan mau, bahwa bagaimana kita membawa kedukaan kita ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan tahu kita manusia yang rapuh, kita manusia yang sangat lemah. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan membawa segala keluh kesah kita. Seperti awal saya katakan, mungkin kita punya banyak pertanyaan. Kita punya banyak pertanyaan di hadapan Tuhan. Saya pun pernah ditanyakan. Saya percaya hari ini tidak ada lagi sakit penyakit yang beliau alami. Dia hanya ada di rumah Tuhan saat ini. Oleh karena itu, saya ingatkan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa, aku akan ke rumah Bapakku, karena di sana banyak tempat tinggal, kata Yesus. Oleh karena itu, aku akan ke sana duluan, menyiapkan tempat untukmu. Begitu baik Tuhan kita. Sehingga dia mau ke rumah Bapa duluan untuk menyiapkan tempat untuk kita. Dia sudah kembali ke rumah Tuhan. Nah, bagaimana kita yang hidup ini? Yang saya ingatkan dari awal, bahwa bagaimana kita hidup, itu yang akan menentukan bagaimana kita nanti bisa berkumpul satu waktu dengan keluarga yang kita kasihi di rumah Tuhan. Kata firman Tuhan di Ulangan 3:1. Pekerjaan Tuhan tuh di dalam ketidaksempurnaan kita tuh ternyata Tuhan tuh sungguh sempurna gitu. Terlebih terlepas dari semua ketidaksempurnaan parents kami gitu. Tapi kami lihat bagaimana Tuhan tuh atur sedemikian rupa setiap kami punya purpose-nya sendiri dalam hidup kami gitu loh. Sampai di mana kita tahu papi juga mengenal Tuhan, papi juga dibaptis, papi percaya akan Kristus, itu membuat kita tenang bahwa dia punya rumah. Dan one day kita akan ketemu di Yerusalem baru. Thank Amen. You, terima kasih untuk semua teman menjaga sisi. Amen. Aku dan suami saya, Pia Roland, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sudah di host, sudah di penghiburan, dan sangat menghiburkan kami. Thank you. Persembahan di malam hari ini berjudul Jujur.